Assalamualaikum dan hai, sepaan dan racun kali ni macam biasa geng. Welcome back to segment PUBG Nonstop. Fuh geng, masa bendaraan kita kali ni memang special, memang sangat-sangat ditunggu para gamer. Kita ada smartphone gaming pertama Redmi merangkap smartphone gaming termurah di pasaran, Redmi K40 Game Enhanced Edition. Untuk segala feature, spek, kehebatan phone ni, korang boleh refer video review kita yang lepas if korang tak tengok lagi lah kan. So, adakah phone ni dapat survive dalam ujian gaming test kita untuk kali ni? Jom kita mulakan penderaan PUBG Nonstop sekarang. Alright guys, sebelum kita teruskan masuk dekat dalam lobby ni, saya nak tunjuk dulu kat korang features yang ada dekat dalam game Turbo. Saya perasan dekat bawah ni ada GPU setting dan juga additional setting. Untuk GPU setting ni dia macam preset lah untuk korang dapatkan prestasi yang lebih mantap kan dekat sini. So saya akan pilih secara default sahaja. Untuk additional setting pula, dari segi dia punya touch response untuk dapatkan dia punya responsive to touch tu, korang boleh pilih lah ada swap response kan. Dekat sini ada aiming accuracy, tap dan juga sensitivity. So korang boleh play pro mode ataupun customize kat sini. Saya akan pilih classic mode default sahaja. So kalau korang dah sedia, kita akan masuk ke dalam lobby. Sebelum kita teruskan penderaan dekat sini, macam biasa kita akan tengok dulu beberapa setting kewajipan. Macam sekarang ni bateri phone ni dah penuh 100%. Dan dekat sini untuk gaming ni saya akan pakai data bukan wifi. Data apa yang saya pakai Digi Prepaid lah kan. Untuk brightness kita dah setkan yang paling tinggi dan auto brightness kita dah pun offkan dekat sini. So macam yang korang tahulah, phone ni dikuasakan dengan chipset flagship daripada MediaTek Dimensity 1200 5G. So highest graphic korang just boleh dapatkan Smooth Extreme 60fps ataupun HDR Ultra. Ultra HD tak support lah, dia tak macam Poco F3. Kalau Poco F3 tu boleh dapat HDR Stream dan juga Ultra HD. So yang ni sampai sini saja. Disebabkan tak ada HDR Stream, saya akan pakai Smooth Extreme 60fps. Untuk basic ni saya dah onkan dia punya gyro. Kejap lagi kita tengoklah padu tak padu. Dari segi audio korang boleh dapatkan Ultra. Alright, so sekarang ni kita akan masuk, kita akan pilih map. First kali kita akan main map favorite dulu, Karakin. Kita akan tekan OK, kita akan start timer dan kita akan start game sekarang guys. Alright, kita dah pun masuk ke dalam Spawn Island. So far memang terasa sangat-sangat lancar, prestasi cun, FPS stabil. Dari segi feature special yang ada dekat phone ni, kalau bercakap dari segi screen, dia support 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling rate. Untuk punya panel screen ni, dia pakai OLED display, memang cantik sharp lah geng. Dia boleh produce warna sekitar 1.7 billion something. Dari segi features lain dekat sini, phone juga support dual speaker stereo by JBL dan demi lubang speaker tu memang nampak rare. Lepas tu yang paling menarik, phone ni ada pop-up shoulder mechanical trigger di bahagian atas. Bila korang tekan, dia akan pop-up, memang sangat cun, memang sangat menarik lah untuk gamers. Tapi saya ni macam korang tahulah, saya kurang sikit lah pakai trigger-trigger yang ada dekat atas ni. Saya standard pakai macam itu je. Tapi takpe, lepas ni saya akan tunjuk juga dekat korang macam mana rasa feeling dia tu, touch dia responsif ke tidak. Alright, so sekarang ni kita akan layan dulu. Anyway, phone ni dia tak ada audio jack tau. So memang kalau korang cari tu tak ada lah. Kalau korang nak pakai earphone tu, korang kena pakai earphone bluetooth ataupun korang kena pakai adapter lah geng. Alright, sekarang kita akan cuba landing lah dekat mana-mana. Lepas ni saya akan inform kat korang lah dari segi isu-isu yang ada dekat phone ni. Alright geng, sekarang kita dah pun landing. Kita akan cari weapon dulu sekarang ni. So far memang terasa sangat-sangat awesome lagi. FPS pun boleh kata sangat stabil. Tak ada mengalami sebarang isu lagging ataupun stuttering guys. Kita masih belum jumpa weapon. Kita cuba survive dulu dekat sini. Okay, so kita dah ada weapon sekarang. Kita akan cuba uji dia punya tahap kelajuan responsif bila kita tekan trigger. So di bahagian sisi kanan ni saya set untuk aiming. Korang tengok sendiri. Memang sangat-sangat laju, sangat-sangat pantas, sangat-sangat accurate. Di bahagian sisi kiri ni saya buat untuk tembak. Okay, so far memang saya terasa dia punya trigger ni memang sangat-sangat sedap. Lagi-lagi dia ni jenis mechanical. So bila korang tekan tu memang layan lagi kan. Alright, so macam mana korang nak setkan button untuk trigger tu? Senang saja, korang masuk saja di bahagian sisi kanan atas ataupun kiri untuk aktifkan dia punya features in game. So dekat sini korang just tekan shoulder button. So akan keluar button, korang just mapping mengikut kesesuaian. Apa lagi yang ada dalam features gaming ni kan, dalam game Turbo ni, macam dekat sini ada combos ni untuk record screen, tak ada masalah, korang boleh guna. Next, saya perasan lagi dia juga ada features yang normal ada dekat phone yang lain, Redmi Xiaomi, dia ada voice changer dan juga yang dan ni untuk korang aktifkan, untuk korang dapatkan warna paparan yang lebih cantik lah, depend pada korang lah kan.
Alright guys, nampaknya sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 10 minit dalam keadaan aircon terpasang. Yang mana sekarang ni bateri dah pun tinggal 79%. Untuk bacaan suhu, kita akan cuba tengoklah di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 36, di tengah 35-36, di bahagian atas ni biasanya paling tinggi sikit. Paling tinggi kita dapat sekitar 39 darjah Celsius saja. So far untuk dia punya suhu tu boleh kata tak panas, belum sampai, belum cecas tahap overheat lagi. Sebab phone ni dilengkapi dengan liquid cooling vapor chamber, yang mana dia punya cooling tu bukan hanya fokus dekat SoC tapi juga fokus dekat dia punya modem. Supaya bila korang gaming tu kan, dia tak adalah macam internet macam problem ke apa kan, katanya lah. So far memang saya main okey je, tak ada isu lagi. Okey, macam korang tahu kan, phone ni tak panas mana, tapi disebabkan material yang diguna pakai dekat body phone ni daripada kaca dan juga metal. So dia punya panas tu kalau tak pakai casing memang terasa dekat seluruh body lah kan. Better korang pakai casing untuk mengelakkan daripada tangan korang macam panas macam tu kan. Satu benda lagi yang saya perasan, dia punya trigger di bahagian atas tu memang sangat-sangat responsif. Tapi bila korang pakai casing, dia punya trigger tu macam tenggelam lah. Better korang cari casing lain ataupun tak pakai casing, lagi short nak pakai trigger dia. Dari segi prestasi memang padu setakat ni. Dia punya FPS pun boleh kata memang sangat-sangat-sangat stabil. Saya belum mengalami sebarang isu stuttering ataupun lagging ataupun stuck. Memang shock gila lah setakat ni kan. Okey, dari segi FPS pun memang cun lah. Dia punya prestasi pun padu kan. Dia punya touch memang responsif habis, memang tak ada masalah. So kita akan teruskan lagi gaming kita. Kita akan offkan aircon dan kita akan jumpa lagi next 2 jam layan dulu geng. Alright geng, so next untuk 2 jam ni kita akan main dekat Levit. Sekarang kita dah pun landing. Kita akan cuba tengok macam mana sebab kita akan offkan aircon sekarang ni geng. Make sure korang standby. Alright geng, rasanya kita dah pun PUBG sekitar 2 jam 10 minit dalam keadaan aircon kita offkan. Bateri dah pun sekarang ni tinggal 59%. Untuk bacaan suhu, kita akan cuba tengok di bahagian bawah ni sekitar 37-38, di tengah sekitar 39, kalau di bahagian atas ni sekitar 40 darjah Celsius. So far memang saya terasa memang sangat-sangat awesome lah. Sekarang ni nampaknya MediaTek ni diorang dah padu dah. Diorang dapat selesaikan isu yang diorang mencip tu panas. Kalau before ni korang ingat lagi kan, Redmi Note 10 Pro yang pakai chip MediaTek Helio G90T tu memang panas gila kalau kita pakai setting Smooth Extreme. Tapi untuk Dimensity 1200 5G ni memang terasa sangat-sangat awesome. Even sebelah kanan kiri saya ni kan ada soft light, lampu bagai semua, masih dapat dia punya suhu tu below 45 lagi. Memang terasa sangat-sangat awesome dekat sini geng. Dari segi prestasi tu, standard chip flagship lah, memang powerful. Dan lagi chip ni dibina dengan binaan 6 nanometer UV. So ada enemy, kita kena selesaikan enemy dulu geng. Dari segi isu lain, rasanya saya tak jumpa. Segalanya memang terasa sangat-sangat awesome. So kita rembat barang dulu. Alright, cantik, sempoi. Untuk punya button-button memang sangat-sangat responsif kan. Touch responsif, kena heal dulu. Memang cantik segalanya geng. Alright, rasanya itu saja setakat ni. Kita akan sambung lagi gaming kita. Kita akan tunggu lepas 3 jam nanti macam mana. Layan dulu geng. Alright geng, nampaknya kita dah pun PUBG sekitar 3 jam 25 minit non-stop tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang geng. So far bateri dah pun tinggal 32%. Untuk bacaan suhu, kita akan cuba tengok berapa paling tinggi max kita boleh dapat. Dekat sini paling tinggi sekitar 38 darjah Celsius sahaja. Tadi dia boleh pergi sampai 39. Memang nice gila geng, suhu dia pun memang cantik.
Dari segi prestasi, saya dah main banyak map tadi dekat Living, Erangel. Lepas tu kita main juga dekat Karakin, turun tempat banyak player kan, hot drop, tengah rush enemy. Memang segalanya terasa sangat-sangat lancar. So, kita akan teruskan gaming kita. Kita akan main dekat map Sunhawk pula geng. Layan dulu. Alright geng, nampaknya bateri dah pun tinggal 2% sahaja. Yang mana dekat sini kita akan cuba tengok dia punya bacaan suhu geng. Dia berikan harapan ni paling tinggi kita dapat sekitar 40 ke 39 darjah Celsius, which is masih awesome ni walaupun dah 4 jam 25 minit kita non-stop PUBG. So far macam korang nampak, dia punya prestasi tu, dia punya FPS memang sangat-sangat stabil walaupun bateri dah sangat-sangat low. Dia boleh pergi sampai 60 max ke situ FPS dia, memang cantik. Untuk isu lain, saya rasa saya belum jumpa lah setakat ni, memang tak ada lah starter wrinkle lagging ke even bateri low pun masih cantik macam korang nampak sekarang, memang smooth gila. So berbaki lagi 2% ni, kita akan cuba survive lah tengok macam mana kan, layan dululah. Finally geng, kita punya phone gaming Redmi dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 4 jam 30 minit. Hasil ni geng memang sangat-sangat memberangsangkan dari segi dia punya prestasi, dia punya gyro, dia punya touch apa semua memang sangat-sangat cun. Cuma sayang kan, phone ni masih belum rasmi lagi dekat pasaran Malaysia dan kalau masuk nanti mungkin dia akan rebrand jadi Poco F3 GT. So adakah berbaloi untuk korang PUBG guna phone ni? Korang kena nilaikan sendiri kan? Saya dah tunjuk video tadi. So geng, macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.